juga ada. Dolepin. Ya, kita saksikan partai final putri merupakan juara 3 antara Pampel D dengan Babat Supat. Oke, kembali lagi ke pertandingan. Saat ini sedang berlangsung perebutan juara 3 antara Pampel D versus Babat Supat. Ya, kembali diangkat, tipu saja. Smash keras, dapat dibendung, diangkat lagi oleh pemain Babat Supat, dikembalikan baik, santai saja. Baik, serangan dari belakang, smash keras, tidak mampu dikembalikan. Baik, match point kali ini. Angkat lagi, masih bisa dikembalikan, smash lagi, kembali diangkat oleh Tosar, smash keras, melenceng, mengubah kedudukan. Saat ini Babat Supat unggul 1-0 dari Pampel D. Nangis sudah kecil. Oke, selamat menyaksikan kepada pemirsa yang baru hadir. Saat ini sedang berlangsung perebutan juara ketiga turnamen voli Semi Open Kades Cup 2019 antara Tajaraya 2 D versus Babat Supat untuk bagian putri. Sedang berlangsungnya akan dimulai set yang kedua, di mana Babat Supat unggul 1-0 di set yang pertama 24-21. Ya, kita saksikan kedua tim telah memasuki lapangan. Baik,
pemain Babat Supat servis. Wasit telah meniup peluit smash keras, namun melenceng di bawah net. Kembali servis yang tajam, pasti yang kurang baik, namun bisa diselamatkan. Kembali membuat serangan Babat Supat, smash tidak bisa dijangkau oleh Sally, pemain dari Tajaraya 2D. Kembali 2-0 saat ini. Pastinya sangat baik dari Ewis, smash keras. Oh, menipu nampaknya. Ini dia tembakan lagi dari Babat Supat. Terganggu konsentrasi pemain dari belakang Tajaraya 2. Kembali 3-0 saat ini kedudukan. Diangkat. Serangan lagi kali ini. Kembali membendung pertahanan dari Tajaraya 2, namun tidak bisa diselamatkan dari pertahanan mereka. 4-0 kedudukan. Pasti yang kurang baik dapat dikembalikan. Tidak menyeberang. 5-0 saat ini. Ya, mana supporter tuan rumah? Ya, kita saksikan saat ini supporter tuan rumah sudah ramai di lapangan, di pinggir lapangan maksud kami. Ya, time out. 6-0 kedudukan saat ini. Babat Supat memimpin di set yang kedua. Kembali servis lagi. Kedudukan 6-0 tidak dimanfaatkan baik servisan dari Babat Supat. Merubah kedudukan 1-6. Jessica servis dari Tajaraya 2. Servisan yang kurang baik, tidak menyeberang, terlalu tajam, terlalu rendah. Ya, kembali pindah poin 7-1 unggulan dari Babat Supat. Time out. 8-1 unggul Babat Supat, jauh meninggalkan Tajaraya 2D. Ya, saat ini kita saksikan di lapangan 2 sedang berlangsung antara Babat Supat dan Tajaraya 2D, yang saat ini Babat Supat unggul 1-1 yang kedua dengan skor 8-1. Dan di lapangan 1 sedang berlangsungnya antara Tajaraya 2A perebutan juara ketiga, Tajaraya 2A dengan Lubuk Karet Sampurna, di mana Tajaraya 2A memimpin 1-0 di set yang pertama. Saat ini sedang berlangsung set yang kedua. Ya, kita kembali ke pertandingan perebutan juara ketiga Regu Putri. 2-8 Babat Supat unggul. Servis setter dari Tajaraya 2 dikembalikan ke belakang, terlalu jauh tipuan dari pemain nomor punggung 2 Babat Supat. Kembali servis 3-8 pemain nomor punggung 1 dari Tajaraya 2. Ya, perlahan mengejar Tajaraya 2D untuk Regu Putri.
48 terlalu tajam dan merendah, tidak mampu melewati lapangan sendiri. Ya, diangkat. Smash dari Sally. Terhalang oleh Nate. Bagus sekali. Servisan yang cukup membuat pertahanan dari Tajaraya 2 kewalahan. Baik. Servis lagi dari nomor punggung 2. Maksud kami nomor punggung 7. Kembali servisan yang sangat baik menyentuh netting, dimana servisan yang menyentuh net ini sangat berbahaya. Bola yang menipu lagi, servis tajam diterima dengan baik, langsung saja dikembalikan oleh setter dari Tajaraya 2. Smash yang tidak menjangkau net. Keunggulan untuk Tajaraya 2 saat ini. Baik sekali. Ya, servisan yang sangat baik dari Pipin, pemain dari Tajaraya 2. 7-13, keunggulan untuk Babat Supat. Mengejar nampaknya Tajaraya 2. Kembali Pipin. Jump serve. Diangkat pemain nomor punggung 7. Ditipu saja. Diangkat lagi oleh setter. Kembali Pipin berperang aktif di lapangan belakang dari Tajaraya 2. Smash keras dari pemain nomor punggung 2 Bepersupat. Diangkat oleh setter dari Tajaraya 2. Smash yang dapat dibendung. Diangkat lagi, dikembalikan ke belakang. Tenang Sally. Santai sekali setter. Kembalikan bola. Smash keras dari pemain nomor punggung 2 Bepersupat. Tapi sayang melenceng. Kembali mengejar bola. 8-13. Ya, time out. Untuk sementara wasit memberhentikan pertandingan untuk memberikan waktu jeda istirahat. Memberikan waktu bagi pelatih dan manajer untuk mengubah atau mengelola komposisi pemain mereka. Ya, selamat menyaksikan kepada yang baru bergabung. Saat ini sedang berlangsung perebutan juara ketiga Regu Putri Turnamen Volleyball Semi Open Kades Cup 2019 antara Tajaraya 2D versus Babat Supat. Saat ini sedang unggul Babat Supat 1-0 di set yang pertama dengan skor 25-21.
ya diinformasikan kepada para penikmat olahraga volleyball. Saat ini sedang berlangsung turnamen final dan perebutan juara ketiga pada sore hari ini di lapangan sarana olahraga desa Tajaraya 2. Disilakan untuk datang langsung ke sarana olahraga desa Tajaraya 2 untuk menyaksikan final dan perebutan juara ketiga hari ini yang sedang berlangsung. Untuk yang tidak dapat hadir secara langsung ke sarana olahraga desa, kami akan menyiarkan final antara Regu Putra Purbolinggo versus Sembawa dan Regu Putri Tajaraya 2A versus Sembawa. Dan saat ini sedang berlangsung perebutan juara ketiga, di mana setelah ini akan kita saksikan final antara kedua regu, Regu Putri dan Regu Putra. Ya, kedua tim telah memasuki lapangan pertandingan. Tajaraya 2 servis. Ya, Pevin servis. Keluar terlalu deras. Baik sekali Jessica menerima servisan keras. Elvis miss yang sangat baik namun bisa dibendung kembali. Passing yang baik ditipu saja oleh setter dari Tajaraya 2. Menambah poin bagi Tajaraya 2. Ya, tarik servis dari Tajaraya 2. Konsentrasi yang sangat baik dari main nomor punggung 1 dari Tajaraya 2. Pindah bola. Main nomor punggung 7 dari Babar Super Service. Baik sekali. Oh, melenceng terlalu deras. Selling service dari Tajaraya 2. Bagus sekali, tajam menuju ruang kosong dari lapangan Babar Supat. Kembali selling service. Baik sekali bagaimana servisan yang sangat baik membuat sulit para pertahanan dari Babar Supat.
bagus sekali. Oh, terlalu deras. Ya, wasit telah meniup peluit. Bagus sekali untuk Pampen menambah angka menjadi 14-16. Dari Pampel melakukan servis nomor 9. Bagus sekali diangkat, dicemis. Ya, ternyata poin untuk Pampel menjadi 15-16. Poin untuk Babat. Oh, maaf, untuk pindah bola Pampel 16-17. Poin untuk Pampel menyamakan kedudukan menjadi 17 sama. Terima kasih untuk Bapak Adam Malik yang sedang menonton. Terima kasih juga untuk Bapak Bambang yang sedang menonton langsung live Facebook. Pindah poin untuk Bapak menjadi 18-19. Luar, pindah bola 18-18 untuk Pampel. Terima kasih untuk Andika yang sedang menonton. Yeah!
poin untuk Panpel menjadi 20-18. Pina babat menambah angka menjadi 19-20. Babat menambah angka lagi menjadi 20 sama untuk set kedua ini. Babat menambah angka menjadi 21-20. 4 angka lagi babat akan mengakhiri pertandingan set ketiga ini. Poin untuk babat menjadi 22-20. Thank you.
Noh. Honey!
Yun. Bagus sekali. Kanang. Mina depannya baik, depannya baik. Depan, 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 depan. Depan. Depan, depan. 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 Depan, depan. Salah. Putar. Nah, terus. 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 Nah. Bagus sekali, Bapak menambah angka menjadi 14-8. Terima kasih untuk Frankie Setiawan sedang menonton. Dan Iskandar sedang menonton. Terima kasih. Cemis, ya. Bina poin Pampel menambah kedudukan menjadi 9-14. Cemis, ya bagus sekali diangkat. Diserkan lagi, diangkat lagi. Nyata dibudu-budu sangkan saja. Bagus sekali. Babak menambah angka menjadi 15-9. Mau namanya ke? Babak lebih kosong. Lebih kosong mau berjalan.
Tak kalau kau pengen sih. Mana sikit pun yang ini. Berita panggilan kepada tim dari Sembawa dan juga Purbalingga, bila sudah berada di seputaran silakan masuk ke lapangan. Sekali lagi berita panggilan kepada tim Purbalingga dan Sembawa, bila sudah berada di seputaran silakan masuk ke lapangan karena pertandingan akan segera kita mulai. Gatal kali.
Ya, berakhir sudah nampaknya. Pertandingan perebutan juara 3 antara Panpel lawan Babat Supat. Sekali lagi minta panggilan kepada tim Purbalingga. Silakan masukin lapangan. Mengingat waktu kita sudah mepet. Awis dia, minggir minggir. Pertandingan lainnya perebutan juara 1 antara Panpel A lawan Sumbawa dengan manajer Jamaluddin dari Panpel A. Pelatih yang cukup bersinar di Tajaraya 2 ini. Rekaman dulu. Wawancara dulu. Perkenalan dulu. Assalamualaikum. Wah. Inilah coach dari Panpel A. Bagaimana pelatih? Apakah bisa yakin bisa juara ya? Kena salam kakak ana. Ya, minggir masuk. Ya jadilah. Oh, kalau nak masuk boleh passing itu kan. Oh, iya. Lama-lama ke lutut tuh. Woi, posisi kuda Mei Putri. Aku udah sanggup, kamu nak aku ngaris, mas aku. Mangeknya aku udah mangek. Oke. Cacatnya aku kan. Mulu-mulu ngambil bola we. Tapi dia mau cari. Tapi duduk lagi tu jana. Tukang jawab pakai bed dulu. Aku tak pakai bed kat free. Dem. Ya dari official. Oh, jangan depan kamera. Pengin wak, woi dem. Bukan manajer, bukan pelatih, keluar bae. Kita dah. Seru wong wae kan guys. Lari. Apri mana api? Boleh. Kalau mau kalau itu ya. Mau kan kerek mulu ya. Mau dem. Bisik.